Yes. Mantap. Nah ini seperti ini Mas Koko yang balik. Eh, balik sini, ini ada gantinya. Bantu like, comment, and subscribe supaya channel Bang Anjar Wana terus berkembang, bisa menginspirasi kita semua. Amin. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita mau ngetes Mas Koko, bos pupuk ya. Enggak. Sama Mbah Ajat. Nah, kita mau testing ini. Kemarin kan mau testing, kita ulangan dulu lah. Kemarin kan udah kita hajarin dan sekarang mau kita coba ujian dulu. Ujian praktek ya, ujian praktek jurusan ini. Pertanian. Wih, keren. Kalau yang ini di sini terlalu mudah. Iya. Kita cari yang itu aja, yang rumit. Yang ini ayo. Nih, ada yang rumit nih. Nih rumit nih. Nih rumit. Yang ini ya? Ayo. Nah, ini sebelah sini belepotan cabangnya. Rapihkan dulu yang sebelah sana. Kita belajar jangan sakit terus. Tunggu kuning. Kalau kira-kira ragu, nggak usah dibuang. Nanti biar saya yang merapikan, saya cek lagi. Jadi pembentukannya juga harus benar-benar bagus. Kita punya gambaran untuk kedepannya akan jadi seperti apa, gitu. Dan yang bawah, yang atas kita harus bisa menyimpulkan. Oh ini baik yang bawah apa baik yang atas, kita juga harus tahu. Mas Koko jangan sengir-sengir. Ayo. Ya, kita cuma satu bahan. Dibuang abis. Kita lihat. Teman-teman yang belum tahu Mbak Ajat, nanti saya kirimin linknya di deskripsi. Sebelumnya saya udah sempat mempraktekkan di kebun Mbak Ajat untuk penyimpanan bahan dan pemangkasan. Dan pembentukannya pun udah saya gambarkan seperti apa sudah. Ya tinggal sortasi. Oke, sudah. Ya, ini udah balik, tapi seger. Gak berani saya. Yang mana aduh. Gak apa-apa, ya dibuang itu. Apa Mas Koko? Ya itu buang. Segera balik. Oke. Wow. Lumayan. Ini enggak di ini ya. Ini murni loh untuk warna daunnya murni loh. Luar biasa hijau. Efek dari ini. Belakang kamu tuh pupuknya. Hah? Oh iya, nih pupuknya nih. Tuh, pupuknya tuh banyak tuh, fermentasi. Ini kita prohek ya Mas ya? Iya prohek, tapi emang udah lama. Prohek tahun berapa ini Mas? Tahun lama, tahun tua itu. Tahun tua, Seret nggak? Kalau seret dikendorin bautnya itu, kan bautnya udah gantian itu. Kita lihat dulu. Ada mamas black. Lagi juga ya mamas black itu. Liatin lah. Itu ngeri. Kalau salah. Enggak lah. Apa salah? Ini udah balik. Ya ini seperti ini Mas Koko yang balik. Balik sini, ini ada gantinya. Raja loh itu, coba kasih tunjuk dulu raja. Ke pemirsa ini. Aduh, raja. Wih, keren itu padahal. Bahkan saya ngeri, ini udah ada gantinya Mas. 15% dari 3 kilo itu udah dapat satu cabang itu padahal, ya Allah. Kok tega? Kanjangan tumpang tindih. Jangan lupa. Ini naikin ya? Mana? Mas, tunasin naikin kan? Awas ke itu bahannya sebelah sononya potong, sempal. Hati-hati, alon-alon. Kalau kipas sudah besar gini, dia tahan. Iya. Kita kan harus pakai hati juga. Agak mending. Oke.
Banyak semut deket batang pisang. Bacat mumat. Deket batang pisang. Bukan. Apa? Tumpang tindih. Tumpang tindih. Ayah pokoknya Mbah serajin mungkin, seteliti mungkin, semaremnya Mbah. Nanti saya semut Mbahnya. Saya cek lagi. Ayo. Enggak apa-apa. Jangan ragu-ragu. Coba. Cuman benar dibuang aja. Iya, ya, buang aja, Mbah. Sebenarnya. Memang harus dibuang. Buang. Ah, Dedi ini enggak diranting kayaknya. Enggak dipangkas kemarin. Iya. Dah, cakep. Ini keseluruhannya, teman-teman, kita lihat. Ini keseluruhan batangnya. Terus kita nonton. Teman-teman menilai, teman-teman simpulkan. Ya, setelah ini saya cek. Teman-teman silakan komentar semenarik mungkin. Nanti kita giveaway. Nantilah. Oke, buat teman-teman yang gunting kemarin, pemenangnya yang pertama dari Bali, yang kedua dari Tataan. Ya, semoga bermanfaat guntingnya. Ya, semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa lebih semangat lagi. Oke, kawan-kawan, jadi seperti ini. Hasilnya seperti ini setelah sortasi bahan. Mungkin nanti guru lebih meneliti lagi. Harusnya saya muridnya. Begitulah. Dan sering nanti kan sudah ngerti ya. Iya, saya kan masih muda. Baru juga berkebun. Pokoknya sama reme. Kalau kira-kira udah, biar saya cek lagi. Sudah. Saya tadi aja motong halil dimarah, makanya nggak mau lagi. Kita jangan ragu-ragu untuk belajar berkubur. Yang saya buang begini, saya buang. Tadi di mana itu kamu buang tadi? Sini. Wale. Yang nutupin sumbu ini ya. Ini udah ada ganti, ini sudah ada. Sebenarnya itu juga agak dibuang juga bisa sih. Karena apa? Bisa dibuang daunnya. Seperti ini. Nanti kalau udah panjang. Dia lainnya gini. Sebenarnya bisa juga. Oke. Sampun, dereng. Udah selesai. Oke, Mas Koko. Sini loh, bentar. Suara bunga nih. Mana? Yang kedepannya mau keluar bunga lagi apa keluar tunas? Ini. Ini nggak tahu. Pak, ini keluar apa? Itu bunga ini. Bunga juga ini juga. Wes, sini pokoknya nih saya okay. saya ini. Nanti saya jawab ini ya. Ya. Okay. Kok gemukan? Hah? Gemuk? Iya dong. Kan sekarang udah sehat lagi pikiran jadi gemuk. Oke, pemirsa, tadi udah dipraktekan sama Mbak Jat. Dan dibimbing oleh Bos Koko, dan sekarang akan diperbaiki oleh Bang Anjarwan. Sebelumnya saya mau nanya ke Mbah, ini udah maram? 100%? 90%? 70%? Taruhlah 85% lah. Oke, pemirsa, ada keraguan nih, ada keraguan. Bukan kalau punya dia sendiri yakin lah ya. Saya rasa gemetar. Saya rasa terkekang sama waktu. Sementara saya persilakan senyaman mungkin gitu. Enjoy aja. Oke, okay, kita mulai ya. Kita gak usah banyak-banyak openingnya. Kita mulai aja. Kita buang. Kejauhan ya. Jauh. Ya, kita buang. Untuk yang ini kita buang. Untuk alasannya nanti teman-teman simpulkan sendiri. Yang pasti ini saya buang, teman-teman nanti perhatikan, teman-teman nanti lihat pasti akan menemukan jawaban dari yang selanjutnya, dari yang saya praktikan selanjutnya. Oke.
Lalu kemudian ini kita perhatikan dari sininya. Ini kan udah tinggal dua dompol nih, dan ini di ujung nih. Ya, jadi kita buang aja dari sini. Oke, sebelumnya teman-teman, ini di bawah ada cabang, ada bahan. Tapi posisinya dia itu di bawah, dan di atasnya ini ada yang lebih bagus dan lebih segar. Gitu ya. Jadi untuk yang bawah ini kita buang aja. Oke, sudah. Fokuskan ke yang atas. Cakep nggak? Cakep ya. Lanjut. Mantap. Lalu kemudian mana Mas Joni? Mas Joni? Mas Joni Menpoli. Menpoli di sumber dia. Silau itu. Jadi tadi itu yang kamu buang itu kenapa Mas alasannya? Yang mana? Yang di sini. Ini ada yang ini. Ini lebih bagus. Dia tabrakan. Bukan masalah ininya terlalu kecil. Bukan, bisa juga dipelihara kalau emang posisinya dia strategis. Oh, gitu ya. Ini pun masih saya pikirkan untuk yang ini. Belum sepenuhnya pick. Jadi yeah, kita lihat dulu. Nah, tadi kan saya fokus ke sini nih. Enggak lihat posisi yang di sini. Nah, ini kan lebih bagus. Yeah, lebih bener. Strategis pertumbuhannya untuk ke sini. Kalau kita biarin dua-duanya, nanti dia tepuk tabrakan. Gitu kan? Jadi kita kalahkan salah satu, dan kebetulan yang ini yang lebih baik. Begitu. Oke. Okay. Berarti enggak perlu AC yang lama ya? Enggak perlu. Ikut AC yang lama. Ini ada yang jauh satu di sini. Kurang jeli. Terbuang, wes. Kemudian di sini ada rantai panjang. Nah. Panjang ini dari sini. Ini ada harus siap. Ah, kita buang. Jauh terlalu jauh. Potong dulu, kita lihat dulu pemirsa. Ini pemirsa yang dipotong nih. Tuh, tempok. Oh, penuh dompolannya. Mana ada dua biji? Nih, panjang tuh. Aduh, bahan. Tuh. Tapi ada bahan di situ. Ini tumbuh di bulan 7. Satu, dua, tiga ruas. Ya. Walaupun toh dia aman dari buah selang, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita buang aja. Tadi kan posisinya ke sini nih. Ya. Posisinya ke sini. Ya, nabrak. Di sini ada yang baru. Oke. Seger. Jadi kita pelihara yang baru ini, yang benar-benar baru. Untuk yang ini kita buang. Nanti kan bagus tuh pembentukannya. Oke. Kita potong-potong dulu rantingnya biar rapi. Tampon. Minum lagi nih. Sini. Masternya aja bingung nyuruh saya. Sortas itu yang paling lama, lebih cepat mangkas daripada sortas. Karena kita harus punya gambaran ke depannya akan jadi seperti apa, kita harus punya itu gambaran. Gambaran, bukan gambaran yang kita waktu SD. Iya, cepok-cepok. Nah, cuma krek-krek. Pembentukan ini loh, kayak kita buat rumah, oh pengennya gini-gini. Ya. Sementara kita pelihara terlebih dahulu, nanti ke depannya 2 bulan kemudian lebih nampak lagi antara ini dan ini. Akankah tumpang tindih atau tidak, itu akan lebih nampak. Apabila tumpang tindih, kita kalahkan salah satu. Oke. Yang satu ini. Sindi. Satu ini. Saya belum ke sana. Ini saya kita. Iya. Ini kita pelihara dulu. Oke, yang ini walaupun tadi balik. Gak apa-apa. Oke, saya pindah ke sana ya. Ini. Jauh dan lagi di sini ada yang lebih cepat. Kalau ini dipelihara, dia ke sini tepuk. Jadi kita buang untuk yang ini. Dan untuk yang ini kita buang. Oke. Okay. Ingat. Satu karung. Ingat 2022 satu karung. Kita buang yang ini ya. Kita buang yang ini. Karena di sini ada bahan. Kalau yang dipelihara akan menutupi yang ini. Tapi bukan itu lebih dekat enggak ya? Iya, lebih dekat, tapi di sini juga bagus. Lebih segar ya. Untuk asnya ini kan besar. Kalau ini dipelihara akan menutupi yang ini. Ini satu, di sini ada 5. Jadi kita lebih rawat yang di
5. Kalau kita pelihara yang ini, yang ini, yang 5 ini kalah. Kalah ya. Toleransi. Kalau yang ini dibuang, yang 5 ini bakalan banyak. Yeah. Kan gitu. Toleransi deh ya. Oke, sip. Tampon. Ya, udah kelihatan jambunya. Teman-teman mohon maaf untuk suaranya agak sedikit berisik karena kita emang di tempat yang keadaan anginnya luar biasa. Oke, sudah kita buang untuk bagian ini ya. Amit. Oke. Sopo sing ranting iki? Kayaknya belum dipegang ya, masih pakai pisau. Ya ini buang. Ini buang. Stop, Jar. Nanti kenapa yang di sini kita tidak pelihara lagi? Dengan yang adanya ini pun nanti akan menutupi untuk lokasi yang ada di sini. Ya kan akan memajang, akan membesar. Kenapa panen ini dibuang dari mana? Pokoknya di tumbuhnya. Dan ini akan lanjut, nanti dia akan mekar bagus. Oke, yang sebelah sini sudah. Semoga teman-teman mendapatkan jawaban ya dari apa yang saya bahas. Jelaskan di sini. Kita lanjut ke arah yang sebelah sana. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi ya. Ini bukan kembang. Ini tunas. Itu bunga dua biji. Satu maksudnya. Iya, ini tunas. Oh, sirip. Kuncup-kuncup. Sirip. Kuncup cacing. Bukan kuncup bakal kembungan, bukan. Kalau yang ini ya, dia kembang. Ya. Jadi itu aman enggak selang? Aman. Walaupun satu. Kuncup kayak gini ya. Kalau satunya satu muda, bukan satu ngikut yang ini. Nah, itu kan muda lagi tadi, Pak ya. Iya. Muda baru dia mekar. Masih ada kembangnya ya? Iya. Kalau yang satu dompol terus bawa buah dan posisi buahnya serentak dengan buah yang musim ini. Satu dompol dengan yang musim ini. Secara otomatis pertumbuhan lebih besar daripada yang sekarang ini. Tunasnya. Waktu itu pernah kita off the record tapi enggak di syuting ya. Di pas kita pulang dari kebun Bahajat lihat di pinggir jalan itu. Oh ya, selang. Yang selang udah panjang. Dan posisi buah serentak. Oh, yang pinggir jalan itu ya. Posisi buahnya serentak. Kalau ini enggak kan? Kita lihat ke depannya. Ya. Nanti kita foto-foto lagi, kita kirim-kirim ke grup. Gimana perkembangannya? Iya, kalau ini enggak akan kembang. Iya, ini nanti kembangnya. Nanti iya, musim nanti. Maksudnya musim tahun yang akan datang nanti. Itu enggak bisa dijelasin. Kita di lapangan. Iya, iya. Tahunya susah juga jelasin ya. Karena kita ngelihat. Ya kalau kami kan kalau yang dari buku yang berbunga sekarang harus buang. Selang. Makanya kami ya itu, baru jangan patokan dari buku. Oke. Yang saya buang ngeri salah enggak? Bagus. Dimarahin males lagi megang. dia kan mau tumbuh. Ini ketinggian sih ada masuk. Jadi papanan yang ini dibuang. Nanti yang kerangka yang atas ini. Jadi yang bawah ini plong nanti. Plong ganti yang pas yang atas. Oke, belum selesai ya. Belum selesai. Dilihat dari sana tadi, kita praktekkan dari sana. Berbeda kesimpulannya. Dari sono berbeda kesimpulannya. Dari pojok sebelah sini, beda juga kesimpulannya. Oke, jadi kita keliling ya. Keliling dulu. Nanti kita simpulkan lagi. Tadaaa. Bang, keren. Iya, tah. Keren. Di sini ada tiku kuning. Entres. Ini sudah jadi entres belum? Oh, tiku kuning. Sakit. Entres. Upas. Apa ya? Ada bunga enggak? Oh, bukan. Putu hijau. Ini putih-putihnya tadi mirip sama jamur upas, tapi bukan. Oke. Tadinya mudah mau saya potong, kalau jamur lepas nggak berani saya potong. Gigit. Bukan, dia nular di yang lain. Makanya digigit. Oke, sudah. Ini mutung. Oke. Beda lagi. Ini apa ini? Semut apa? Kutu hijau.
beda meneh. Oke, kita buang yang ini ya. Okay. Kita buang yang ini karena di sini kita punya. Ya. Kalau yang ini kita pelihara tabrakan. Jadi kita lebih manfaatkan yang atas ya. Karena walaupun tadi dipelihara dulunya, bisa jadi tabrakan, bisa jadi yang ini ke bawah. Enggak bagus lah pokoknya. Itu oke. Untuk yang ini aman, enggak tempuk. Pemirsa, ada yang kenal dengan Mas Keriting? Nah, barusan datang. Keriting tapi kok halus? Hah? Keriting halus. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komennya mana? Komennya. Udah. Oke, ini udah ya. Kayak di atas gunung ketinggian 1200 mdpl gitu kan, anginnya luar biasa. Tadi kan Mbak udah praktek nih, udah praktek duluan, dan sekarang saya perbaiki, dan tadi udah saya saya kasih masukan, saya kasih kesimpulan untuk yang saya pakas dan saya apa sih, saya luruskan lah istilahnya. Nah, terus pendapat Mbak Ajat kira-kira dengan yang saya pakas ini kira-kira prebon masuk iya, bagus. Bagus karena dia kembang ide ya. Tadi karena saya kerjain itu ya satu iya benar ya, saya yakin begitu. Tapi kalau saya habisin semua tuh. Tapi kalau Mas Popot Jojo saya di sini begitu ya, dia diam dia, saya aja nggak berani. Oke, ini udah, nanti mulai kelihatan lagi di bulan 1 bulan 2 mulai kelihatan lagi jambulnya. Ini raja semua ini, Mas. Iya, raja semua. Kalau yang ini masih toleran? Masalahnya enggak, ini biarin dulu. Udah apa ada udah oke. Karena bentuk udah sepal. Iya. Oh. Karena dia ada ini juga sih. Yang ini masih toleran sih. Iya. Oh, lebihnya udah tepat semua. Yes. Mantap. Oke. Edisi jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, emang ini garapan saya, dan sekarang saya cek ke sini untuk memastikan keadaannya seperti apa. Kebetulan Mbak Ajat deket, langsung on the way gitu kan. Saya kaget loh tadi lagi miwilan di situ, datang gitu, kirain ada maksud apa gitu kan, langsung datang dan ramai gitu kan. Ada Om Black, ada Mas Keriting Halus, Mas Koko. Dan juga yang datang lagi udah pulang. Oke. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Semoga ada yang bisa dipetik dari video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum share, buat teman-teman yang belum tahu, yang tidak memiliki handphone, udah sepuh, bisa dikasih tonton ke teman-temannya yang tidak memiliki handphone. Oke. Kira-kira begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinakin. Mantap. Anjarwan. Subscribe.